Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Awalnesia, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik, fakta unik baik dari dalam sampai luar negeri. Di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua yang ada di rumah yang pastinya sangat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang hewan sampai tumbuhan. Nah, di video kali ini ada pembahasan yaitu tentang 7 bunga dengan bentuk paling aneh di dunia yang pastinya akan bikin kalian kaget. Nah, sebelum kita bahas satu persatu apa saja sih bunga dengan bentuk paling aneh di dunia tersebut, maka jangan lupa guys sebelumnya untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial kalian. Terima kasih. Bunga identik dengan sesuatu yang indah dan wangi. Oleh karena itu, bunga sering diberikan sebagai hadiah untuk segala jenis acara. Siapapun yang menerima bunga juga akan merasa bahagia pastinya, dikarenakan akan merasa sangat spesial. Namun tahukah kalian guys, bagaimana jika ada karangan bunga atau buket bunga yang jelek? Pada kenyataannya tidak semua bunga itu indah dipandang mata. Bahkan ada beberapa bunga yang mempunyai bentuk sangat aneh guys, yang pastinya jarang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Yang pastinya akan bikin kita kaget dikarenakan bunga ini jauh dari kesan indah. Nah, bagi kalian yang penasaran, maka berikut adalah penjelasan kami tentang sejumlah bunga dengan bentuk paling aneh di dunia versi Awalnesia di tahun 2024. Di posisi pertama ada bunga bernama Aristolochia salpadorensis. Bunga ini kadang disebut dengan bunga Darth Vader, dikarenakan sekilas mirip dengan penjahat Star Wars, Darth Vader. Bunga ini diketahui berasal dari jenis Aristolochia dan dapat ditemukan di negara Meksiko dan juga di daerah Guatemala. Jenis ini terdiri dari 300 spesies guys, dan mereka mendiami zona tropis, baik di belahan bumi utara sampai bumi selatan. Bunga Aristolochia salpadorensis bisa tumbuh sampai setinggi 3,3 meter di habitat aslinya. Akan tetapi biasanya berukuran lebih kecil di kebun raya di seluruh dunia. Selanjutnya di posisi kedua ada bunga pelikan. Bunga pelikan sangat identik dengan kelopaknya yang besar dan bentuknya yang mirip dengan paruh burung pelikan, guys. Bunga ini berasal dari daerah subtropis di Asia Tenggara dan menghasilkan bau yang mirip dengan daging busuk untuk menarik serangga penyerbuk. Apabila melihat dari penampilannya yang berbintik-bintik dan struktur tubular yang panjang, menjadikannya salah satu bunga dengan bentuk paling aneh di dunia. Meskipun begitu guys, bunga ini ternyata mempunyai peran ekologis yang sangat penting. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada Stinky Squid. Bunga ini mendapat julukan demikian guys karena penampilannya yang tidak biasa dan baunya yang tidak sedap. Stinky Squid dapat dikenali dari brak panjang mirip tentakel yang mengelilingi bunganya yang berwarna gelap. Apabila sekilas guys, penampakan bunga Stinky Squid mirip dengan cumi-cumi. Walaupun bentuknya cukup aneh, tapi menanam Stinky Squid dapat menambah daya tarik kebun kalian. Untuk memelihara bunga ini, cukup sediakan tanah yang mempunyai drainase yang baik, naungan parsial, dan sirami secara teratur. Nantinya bunga ini akan tumbuh dengan baik guys. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada Bulbophyllum phalaenopsis. Anggrek secara luas dianggap sebagai bunga yang anggun. Tetapi untuk jenis yang satu ini, beberapa pengecualian guys. Bunga Bulbophyllum phalaenopsis merupakan jenis anggrek dengan penampilan yang memang sangat aneh. Anggrek yang satu ini mempunyai tentakel berwarna merah tua yang keluar dari bagian tengahnya. Nah, selain penampilannya guys yang terbilang aneh, anggrek yang satu ini pun mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Selanjutnya di posisi nomor 5 ada bunga kelelawar. Bunga ini dinamakan
bunga kelelawar, dikarenakan bentuk dan warna bunganya yang memang mirip kelelawar, guys. Tanaman bernama ilmiah Taka Kanrieri mempunyai bunga berwarna hitam dengan rumbai-rumbai menyerupai kumis kucing. Selanjutnya, tanaman yang satu ini dapat tumbuh setinggi 100 cm di habitat aslinya. Lalu di luar bentuknya yang aneh, guys, tanaman yang satu ini telah banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional untuk berbagai macam penyakit oleh masyarakat Tiongkok dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya, di urutan nomor 6 ada Hydnora africana. Hydnora africana merupakan tumbuhan parasit yang sebagian besar tubuhnya terletak di bawah tanah. Akan tetapi bunganya berada di atas tanah, guys. Bunga tanaman ini menyerupai melon terbelah dengan warna merah di bagian tengah. Ada juga yang menyamakan bentuk bunga ini dengan kelamin perempuan. Nah, uniknya lagi, guys, bunga ini pun mengeluarkan bau yang menyerupai kotoran. Bau ini berguna untuk menarik serangga penyerbuk seperti kumbang kotoran dan kumbang bangkai. Selanjutnya, di posisi yang terakhir dari bunga dengan bentuk paling aneh di dunia, di urutan nomor 7 ada Stapelia gigantea. Bunga Stapelia gigantea merupakan tanaman berbunga yang kadang disebut raksasa Zulu karena ukurannya. Selanjutnya, bunga berbentuk seperti bintang laut dan bisa tumbuh sampai 35 cm. Bunga dari tanaman ini berwarna merah jambu atau kuning, guys, dengan garis-garis merah tua. Nah, ada hal yang unik dari bunga yang satu ini, guys, yaitu bunganya ditutupi bulu-bulu yang menghasilkan bau tidak sedap yang mirip belerang. Nah, diketahui di dunia tumbuhan, keindahan mempunyai bentuknya sendiri. Bunga-bunga ini mungkin tampak aneh di mata kita, guys, akan tetapi nyatanya mereka menarik serangga penyerbuk dan mempunyai peran ekologisnya masing-masing. Itulah penjelasan kami tentang 7 bunga dengan bentuk paling aneh di dunia versi Awalnesia. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua, dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.